Hey guys, balik lagi sama gue di vlog Dane Motor. Hari ini kita datang lagi benda-benda Itali dari Ducati Monster 1100 Evo yang jarang banget kita lihat di jalanan Bogor ya, terutama karena biasanya kalau di Jakarta juga udah mulai dikit juga sih 1100 Evo tuh. Jadi hari ini kita mau nge-review apa aja yang udah kepasang di motor cakep ini. Jadi yang pertama adalah dari segi pengeremannya. Jadi segi pengeremannya kan memang kalau Ducati itu dia udah dapat Brembo. Tapi Brembonya itu dia OE. Nah, kita upgrade ke yang RCS. Atau yang kemarin apa singkatannya? Rasio. Rasio. Rasio itulah. Rasio kalau sudah ini. Ntar gua belajarin lagi, gua lupa. Jadi kenapa bilang RCS? Karena ini bisa diubah. Jadi di sini ada settingannya kan 18 dan 20. Jadi ini bisa mempengaruhi dari settingan feel pengeremannya. Ini kan kalau yang biasa ini biasanya settingan di 18. Kalau kita putar ke 20, jadi lebih dekat, jadi lebih agresif. Nah, juga bisa levernya bisa kita adjust lagi. Nah, untuk bracketnya kita ganti bracket tabung remnya pakai WR3. Warna hitam, jadi lebih apa ya? Lebih clean lah liatnya. Terus tabung remnya kita ganti WR3 yang smoke, jadi lebih enak dilihat. Walaupun sebenarnya dia udah pakai Rizoma ya, cuma pengen ganti WR3 ya udahlah kita ganti aja. Tabung selang remnya juga selang tabung remnya kita ganti pakai RYT yang warna merah karena biar senada ada merah-merahnya juga. Ini kenapa tuh diganti dari awalnya ya. Sama oh ya ini spionnya. Kecil-kecil gini tapi cabai rawit. Jadi ini spion dari Puig. Dia spion bar N. Jadi karena pengen apa ya, kesan motornya itu masih agak neo klasik gitu ya. Jadi dikasih bar N mirror. Nah, ini juga kelihatan kok nggak kayak yang kita juga pasangnya ke atas karena apa? Biar lebih kepake gitu loh. Jadi sesuai peruntukan, nah spion kan untuk melihat ke belakang. Jadi harus dipakainya itu harus lihat ke belakang. Jangan ngadepnya ke bawah mah kita ngeliatnya tangan gitu. Jadi safety first, safety first. Nah, yang sebelah kiri juga kita koplingnya ganti nih, pakai Brembo juga. Nah, karena kemarin kita ikut dari pelatihannya biasa ada kena geber dikit. Jadi kemarin kita sempat ikut pelatihan dari Brembo juga. Sempat nanya-nanya gue ke dari Brembonya. Kalau misalkan Ducati Monster itu koplingnya diganti pakai yang Brembo RCS, itu gimana? Beliau menyarankan pakai RCS 16 karena ini yang sanggup untuk menopang kopling yang ada di Ducati. Kalau di bawah itu katanya sih kurang proper, jadi kita properin aja di RCS 16. Feelnya juga lebih enak karena yang bawaannya kemarin sempat agak spongy atau kayak lebih ke membel-membel gitu, kayak setengah kopling itu kayak masih kurang. Jadi ini udah full, udah enak. Terus udah gitu, udah jajannya itu. Karena ini juga udah diganti juga sama. Jadi WR3, bracketnya WR3, selang tabung remnya dari Ariete. Jadi yang mau dengar sound check juga nih, kenapanya kan udah, gua gak tahu nih mereknya apa. Tapi cukup bacot juga. Jadi sekarang kita kedengerin ya. Nah, ini juga habis dicuci nih di Lastrose sama ini nih pemiliknya nih. Nah, yang mau cuci. Nah, yang mau cuci itu bisa tuh langsung ke sebelah kita tuh langsung ada cucian, langsung bersih. Nah, tuh. Gua minta royalti itu ya. Royalti ya. Bohong. Nih kita start. Ducati suaranya ngeblar tapi renyah. Aminya. Ngeri juga. Udahlah. Takutnya ada yang marah di sini kan. Nah, jadi itu yang sudah kita lakukan di Ducati Monster 1100 Evo pada hari ini. Untuk kelanjutannya motornya mau didandanin apa, mau pasang apa, stay tune terus di YouTube channel Dane Motor. Jangan lupa juga follow kita di @dane_motor di Instagram. Di situ di link tree-nya ada bio, di bio itu ada link tree.
dari kontak admin 1, admin 2 langsung ke Kodane. Bagi yang mau konsul, yang mau nanya-nanya, yang mau order part, bisa langsung di Instagram. Mantuy, mantuy. Bye-bye.